Gelaran event Magelang Yard Art Fair 2019 yang berlangsung Sabtu 16 Maret 2019 di Atrium Artos Mall berlangsung apik. Berbagai pagelaran seni, pameran, dan kompetisi digelar untuk memeriahkan event ini. Magelang Yard Art Fair ini merupakan edukasi kreatif bagi para pelaku seni, adalah ajang untuk berkreasi, berkompetisi, dan ruang apresiasi untuk seniman-seniman muda khususnya di Magelang. Magelang Yard Art Fair 2019 ini kali kedua dilaksanakan mengusung tema Tukar Kawruh atau Sharing untuk semakin meningkatkan kapasitas di bidang seni.
Berbagai kompetisi digelar, salah satunya adalah tari yang diikuti beberapa sanggar tari di Magelang, Yogyakarta, dan sekitarnya. Selain itu, berbagai kompetisi lainnya juga digelar dan disambut antusias pengunjung. Keberhasilan acara ini tidak lepas dari dukungan Artos Mall yang turut memberi ruang untuk suksesnya Magelang Youth Art Fair 2019. Iya, kita masih di Magelang Youth Art Fair, tepatnya ada di Atrium Hall Artos Mall. Ini merupakan tahun kedua diadakannya di Atrium. Dan acara ini menampilkan beberapa lukisan-lukisan khususnya dari para seniman muda yang di Magelang. Nah, seniman muda sekitar ada 50 lukisan kita tampilkan di sini, dan tujuan kita adakan acara ini pun sebenarnya untuk menaungi, memberikan wadah untuk para seniman muda Magelang agar mereka bisa mengapresiasikan seni yang ada di Magelang khususnya melalui acara ini. Dan harapan kedepannya semoga para seniman Magelang, baik itu yang berasal dari seniman maupun mereka yang berasal dari masyarakat awam yang mempunyai jiwa seni, dapat mengapresiasikan jiwa seni mereka melalui berbagai karya ataupun acara-acara seperti ini. Diharapkan dukungan pihak Artos Mall ini dapat terus memacu terselenggaranya event serupa di tahun-tahun mendatang. Magelang Youth Art Fair 2019 sendiri berlangsung selama 4 hari dengan berbagai tema yang kreatif dan layak disajikan sebagai sebuah ajang unjuk potensi seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya di sini sebagai ketua Magelang Youth Art Fair 2019. Saya akan menjelaskan acara di sini, yaitu Magelang Youth Art Fair #2. Untuk mengawali pembicaraan hari ini, jadi sebelumnya dari MYF yang kedua ini ada satu-satunya Magelangan, komunitas Magelangan yang berawal dari isi Jogja. Terus untuk setelah itu baru kita mulai ke event MYF. Kalau untuk tema hari ini, tema luasnya yaitu luas edukasi. Kalau tema untuk lebih mengerucutnya yaitu tukar kawruh. Jadi apa yang diharapkan dari tukar kawruh ini, kita bisa sharing, bisa bertukar ilmu, tukar wawasan dan sebagainya. Untuk acara Magelangan ini mulai dari Kamis tanggal 14 sampai Minggu tanggal 17 Maret 2019. Acara mulai dari awal pembukaan yang dibuka itu dari Bapak Yoga Wantoro selaku dosen mahasiswa ISI Jogja dan sama Mas Gepeng dari Seniman Teater Magelang. Untuk hari kedua dari Magelang Youth Fair mengeluarkan yaitu lomba mural yang diikuti seluruh masyarakat umum yang dengan batas usia 25 tahun. Kalau untuk hari ketiga ada lomba tari seperti yang sekarang disaksikan yang diikuti dari
Magelang, Yogyakarta dengan batas usia 25 tahun. Terus untuk hari keempat, besok hari penutupan, banyak ada guest star, bintang tamu utama yaitu Judo Kemil. Udah, situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santi Hum. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi. Saya salah satu seniman yang ikut berpartisipasi di dalam acara Magelang Youth Art Fair 2019 dengan tema Tukar Kawuruh ini. Pada mulanya saya dan teman-teman kuliah di ISI di sana mengambil jurusan seni lukis dan kami berkarya lalu berpameran di Jogja. Kebanyakan pameran diadakan oleh teman-teman komunitas ataupun pameran kampus. Namun untuk 2 tahun terakhir ini kami akhirnya menemukan beberapa teman yang satu energi, lalu kita bersepakat untuk membuat satu wadah seniman muda Magelang yaitu komunitas Magelangan. Dan Magelang Youth Art Fair ini adalah acara tahunan, ini di tahun kedua dan semoga akan berlanjut ke depannya. Dalam berkarya kami banyak menceritakan soal Magelang karena Magelang adalah tanah kelahiran kami dan tentu kami berharap apa yang kami sajikan di sini bisa diterima, diapresiasi dan sangat berharap menjadi inspirasi bagi generasi muda Magelang khususnya yang berfokus di bidang seni untuk masa selanjutnya. Halo, saya dari Sagar Nirwana. Ya, saya barusan saja mengikuti lomba di belakang yang diselenggarakan oleh ISI Yogyakarta. Ya, sekarang saya ikut dari Sanggar Niwarna itu merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas di Magelang ya. Sebenarnya motivasi saya untuk ikut Sanggar Niwarna atau mengikuti kegiatan tari ini sebenarnya untuk mengembangkan lagi nama budaya asli dari Indonesia. Karena budaya asli Indonesia itu mulai sekarang udah mulai surut. Ya, dikarenakan banyak sekali budaya dari luar yang mengancam budaya kita sendiri ya, seperti contoh yang sekarang sedang booming adalah game-game online yang membuat anak-anak muda zaman sekarang lebih untuk memilih bermain game. Nah, saya sendiri mengikuti ini untuk mencari kegiatan di lain di waktu senggang karena tari ini merupakan tari soreng yang mewujudkan bahwa tari itu tidak hanya untuk wanita bahkan juga untuk laki-laki. Ya, sehingga untuk kedepannya teman-teman yang masih malu untuk mengikuti tari untuk segera ikut tari karena tari itu tidak hanya cowok dan cewek ya, tapi semua hal itu ada di dalam tari ya. Pesannya lagi buat teman-teman yang sudah mulai lupa dengan budayanya, semoga kedepannya cintailah budaya sendiri karena Indonesia itu sangatlah indah dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu saja dari saya, terima kasih. Magelang Youth Art Fair 2019 mengajak kita semua untuk memberi nilai lebih kepada konsep tukar kawruh atau sharing. Karena dengan acara inilah kolaborasi untuk menghasilkan karya yang lebih besar dan bernilai tinggi akan terwujud. Thank you.
agenda akan acarakan di Artos ini. Oke. Mungkin akan lebih santai lagi kalau saya akan duduk di sini karena ini adalah sesi bagaimana penjelasan, bagaimana sesi pertanyaan akan segera saya buka. Yang pertama adalah akan saya panggilkan Bapak Anton SN dan juga Bapak Dedi SN selaku dewan juri untuk segera di tari kontemporer. Kontemporer atau tari postmodern. Ah, postmodern kontemporer. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan dua. Yang satu. Sekarang dijelaskan oleh Mas Dedi. Lupa. Sebenarnya tari postmodern sama kontemporer itu tidak sama, tapi hampir sama. Kadang orang mengartikan postmodern sama kontemporer itu hampir sama. Event ini juga menyisipkan pesan bahwa kesadaran untuk memberikan penghargaan dan pengakuan sebuah karya seni harus digelorakan demi berkembangnya karya itu sendiri. Tim Liputan Magelang TV.